cara print lembar kerja Excel full kertas F4. Apabila di dalam lembar kerja Excel kawan-kawan ukuran kertas F4 tidak ada pilihan, meskipun sudah melakukan pengaturan pada printer ternyata tetap tidak muncul, maka untuk mengatasinya ketika kawan-kawan ingin ngeprint lembar kerja Excel menggunakan kertas F4, pertama seperti biasa kita blok area yang ingin di print full kertas F4, kemudian pilih menu page layout, kemudian pilih print area dan pilih set print area. Selanjutnya masih di menu page layout, kemudian kawan-kawan pilih size. Pada tampilan ini kawan-kawan pilih more paper size yang paling bawah. Kemudian di sini pada lembar kerja Excel ini perlu kawan-kawan ketahui memang sudah ada pilihan kertas F4, namun di sini adalah cara untuk mengatasi ketika di laptop atau komputer kawan-kawan tidak muncul kertas F4 saat sudah melakukan setting di printer. Selanjutnya pada tampilan ini kita lanjut pilih option. Sebelum lanjut, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah. Pada tampilan ini, kawan-kawan perhatikan ukuran dokumen. Di sini memang sudah ada kertas F4 karena di laptop atau komputer ini sudah ada ukuran kertas F4 yang dilakukan setting pada printer. Namun banyak kawan-kawan yang bertanya setelah melakukan settingan pada printer ternyata tetap ukuran kertas F4 tidak muncul dalam pilihan. Nah, ini solusinya ketika tetap tidak muncul sementara kawan-kawan ingin ngeprint menggunakan kertas F4 atau print full ukuran kertas F4. Nah, pada tampilan ini pilihan ini kawan-kawan pilih ditentukan pengguna. Nah, di sini yang harus kawan-kawan atur adalah ukuran kertas. Bisa kawan-kawan lihat di sini akan kita ganti dengan ukuran kertas F4. Ukuran kertas F4 dalam sentimeter ukurannya adalah untuk lebar itu 21,59, kemudian untuk tingginya adalah 33 cm itu kalau dalam bentuk sentimeter. Nah, di sini pada tampilan ini adalah dalam bentuk milimeter, maka kalau dalam bentuk milimeter ukuran kertas F4 adalah untuk lebar yaitu 210 mm, kemudian untuk tingginya yaitu 330 mm. Maka kawan-kawan sesuaikan, di sini lebarnya kita buat menjadi 210 mm. Di sini sudah ada 210. Kemudian untuk lebar atau tinggi maksudnya itu adalah 330 mm. Silahkan kawan-kawan bisa diketik manual atau bisa menggunakan tombol navigasi atas bawah yang ada di sini yang kecil ini ya. Tinggal kita naikkan menjadi 300. Oke, berarti kita diketik secara manual biar cepat, yaitu 330 mm. Nah, apabila sudah, tinggal kawan-kawan langsung tekan OK. Pada tampilan ini, kawan-kawan lanjut tekan OK yang di bawah. Selanjutnya, pada tampilan berikutnya,
Kawan-kawan lanjut tekan OK. Maka secara otomatis ukuran kertas yang akan kita print telah sama dengan ukuran kertas F4. Perlu kawan-kawan ingat, pastikan kertas yang terpasang di printer adalah kertas F4 agar sesuai dengan settingan pada komputer atau laptop yang telah menggunakan ukuran kertas F4. Di sini masih terpotong, garis pemotongnya masih muncul. Itu menandakan kertas ini masih terpotong, perlu kita turunkan scale-nya. Oke, jika sudah, sekarang mari kita print atau lihat tampilan print view-nya. Maka kertas ketika dicetak akan sesuai dengan ukuran kertas F4 karena kita telah melakukan settingan pada ukuran kertas yang mana kita sudah menggunakan ukuran kertas F4. Oke, demikian caranya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat.